Saya kasih ilmunya supaya Allah kasih pertolongan gak detik-detik terakhir. Ntar saya kasih. Nah, apalagi yang mau diobrolin? Semenjak kenal sama itu Mbak Eci, judulnya Mbak Eci tuh selalu kalau ada apa-apa. Pegang mic-nya biar dia ngomong. Gimana? Kalau ada apa-apa tuh selalu gitu Mbak Eci. Dia yakin aja, tapi pasti bisa Mbak Eci. Iyalah. Tapi detik-detik terakhir. Nah, nanti saya ajarin gimana caranya hajat kita cair, hajat kita terkabul tanpa detik-detik terakhir, tapi masih jauh. Misalkan harus bayaran bulan Agustus, Juni udah ada uangnya. Besok itu terakhir Pak Haji kan mau lulus. Dan Desember itu harus sudah bayar 25 juta sama nanti semesteran. Ayo kita ke Pak Haji, nanti kita praktekin, pasti nanti kita dapat uang. Oh, enggak kerja Pak Haji. Bisa. Jangan ngeluh dulu. Nanti kan ada yang buat sahur, nyawurnya ada. Ya, jadi gini ilmunya. Kalau kita pengen bayar sekolah anak, duitnya ada. Mau dandan rumah bocor, duitnya ada. Besok mau harus ngelunasin ini, duitnya ada. Nah, kunci satu. Sifat yang 18 gak boleh dilanggar. Itu salah satunya dulu. Dua, sholatnya harus tepat waktu. Karena nanti tepat waktu, tepat itu juga Allah kabulin. Jadi sholatnya tepat waktu. Kedua, ketiga, ba'diyah qobliyahnya gak boleh bolong. Ba'diyah qobliyahnya gak boleh bolong. Nah itu doang tiga. Jadi satu, sifat yang 18 gak boleh dilanggar. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, jutek, ketus, suntuk. 18 gak boleh dilanggar. Kedua, sholatnya harus tepat waktu. Paksain. Sebelum azan subuh udah duduk di sajadah pakai mukena. Paksain sebelum sholat subuh bangun tidur senyum 41 kali. Paksain mandi pagi sebelum ayam berkokok, paksain. Nah, ba'diyah qobliyahnya enggak boleh bolong. Itu aja. Coba tes, enggak pernah. Kalau sampai ibu mau bayar, Pak Haji gua dikerjain tapi gua enggak bisa bayar. Enggak mungkin gua lihat. Mana lu masih ada bolong? Cangkemmu. Saya bangun itu jam 12:30. Ya, pegang mic-nya. Terus nyentongin. Habis sholat tahajud jam 1 barengan sini saya centongin. Terus nanti 2:30 mandi pakai pandan itu tadi. Habis itu terus balik lagi lihat YouTube sambil nyentongin nunggu subuh. Mulai 3:30 itu saya sudah duduk di sajadah pakai pandan nunggu subuh. Udah tiap hari itu saya lakuin Pak Haji, habis subuh ya nyentongin lagi. Udah itu aja. Tidak usah kerja, ngapain kerja. Di sini nggak setuju saya kerja, kenapa? Kan kemarin kamu kerja juga kan motor cicilan. Iya. Kamu kerja juga kan istilahnya gajinya juga dipotong, nggak utuh juga. Lo kerja tiap hari dulu itu saya lakuin Pak Haji. Berangkat ke pasar itu sebelum subuh. Nah. Kadang sholatnya di pasar. Iya. Terus itu pulang jam 2 siang. Saya kok masih punya hutang, masih gini gini terus bener yang dibilangin Pak Haji, kok dia Pak dia bolong, itu sholat tidak tepat waktu, itu jangan berarti ada di saya, terus saya rubah ini sekarang lebih enakan tenang. Setuju. Saya.